neraka, tidak buka jurus katanya. Tunjuk. Baik, rekan-rekan sekalian, memang benar tadi malam hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 23.45 telah terjadi kecelakaan tunggal bus dari Brastagi menuju Labuan Batu yang membawa anak-anak sekolah. Jadi di TKP bus tersebut banting setir karena menghindari mobil truk yang di depannya. Akibatnya dia menabrak tiang listrik, lampu jalan, dan pagar markas komando Kodim Asah. Untuk korban jiwa ada? Untuk sementara korban jiwa tidak ada, hanya korban kerugian material saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.